Jangan lu kudu juga tuh. Aku udah mau ngil. Hah? Hah? Mana? Bonus B. Nak gambar ke sudah? Boleh ambil jap baru. Sudah ambil gambar. Nampak tidak. Cepat sudah. Okey, jap. Mati ya. Mati ya, buat mati. Mati ya, buat mati. Ya, buat mati. Mati ya, buat mati. Tolong beli. Masuk dalam kasut belakang. Okey, mantap. Kaki je kaki. Macam cabut lah kasut dia. Ha? Cabut? Dia kena tumbuk kot. Ambil gambar ni. On the way ngantar baju. Sekejap lagi nak pergi ambil kurma. Kurma dekat Kuala Lumpur. Ready. Keep a poker face that they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money. Decentralized, never put it in. Kuala Lumpur. On the way Kuala Lumpur, nengok sepupu masuk hospital. Buat nenek pergi SKL, nengok sepupu.
masuk hospital. Kenapa ni? Cirik-birik. Cirik-birik. Muntah. Pais. Kuruhlah dia. Ngapa student langah nampak macam pesyarah, langah nampak macam student? Macamana keadaan dekat dong tu? Macamana keadaan dekat dong tu? Salam sajen tu, salam sajen tu. Shalain dulu, shalain. Shalain dulu, shalain dulu. Steady kit. Ada makan-makan? Mari kita masuk makan-makan dulu. Taman Dong Jaya. Lari, cabut. Beli donat dekat apa kedai Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha-Cha Enterprise. Tunjuk sikit lah video dekat donat dia. Air nak air kopi lah. Dah berhenti dekat sana lah. Kopi ni, kopi ada juga kopi Mamu Raut. Kan sekolah sain lagi. Ya, yeah, thank you Alma, thank you Alma, thank you. Nak dulu video kan pakai apa? Okay. 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 Dia nak tak? Buka pintu lah tadi. Tak ada kunci bilik. Kita kena cari kunci bilik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رؤوف الرحيم kami merafa'kan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program orientasi pelajar tahun 1 dan prasekolah bagi sesi tahun 2023-2024 SK Rob Jaya pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami mengumpul, kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik mahupun kurikulum, seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barikana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. PDPC, pengajaran dan pembelajaran. Menteri baru kita arahkan kita bersama, ini adalah arahan daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datuk Fakharuddin juga, sepanjang seminggu untuk tu kita tidak ada PDPC. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tak dapat maklumat ni, nanti mungkin dapatan daripada anak dia kata sepanjang minggu ni main je. Betul lah tu, main je sepanjang minggu. Itu arahan daripada kementerian. Kalau dulu arahannya hari pertama mesti ada PDPC. Tak ada angkat meja, tak ada jual buku, tak ada, semua tak ada PDPC. Tapi arahan untuk tahun ini, hari pertama hingga hari Jumaat tu, kita mengadakan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, yang menarik perhatian pelajar itu untuk bersama-sama. So mungkinlah kita akan adakan aktiviti seperti permainan dewan, main congkak, main dam ke, main dam ular dan sebagainya. Mungkin ada aktiviti menjawab soalan, kuis dan sebagainya. Tak ada belajar secara formal. Maksudnya tidak berlaku PDPC seperti dalam di SKP. So itu tuan-tuan kena kongsikan. Nanti ada orang dia kata dia faham, dia tahu bahawa ini arahan. Ada orang kadang-kadang dia ada talent yang dia sangat mementingkan education, tak belajar lagi. Okey, hari pertama dia kata mungkin tak belajar, hari kedua tak belajar lagi. So itulah arahannya, tak belajar selama seminggu, jangan ajar dia kata. Buat aktiviti yang menyeronokkan murid-murid supaya murid-murid ni seronok datang sekolah. Itulah kita pun fikir juga apa aktiviti nak buat. Bukan senang tuan-tuan. Bermula pada 7:30 tu sampai pukul 1. Nak buat aktiviti menyeronokkan. So aktiviti tu perlu dilaksanakan bersama murid, guru dan ibu bapa. Maknanya gini, tuan-tuan boleh hadir ke sekolah sepanjang minggu tu kalau tuan-tuan free, tapi janganlah janganlah sampai mengganggu aktiviti yang kita nak jalankan. Okey. So boleh bertanya, boleh datang, sebab nanti saya tak wawarkan pula cerita ni pada tuan-tuan. Tapi kita fahamlah bahawa tuan-tuan bekerja, kan? Semua orang bekerja, tak ramai yang tak bekerja. So kita akan kendalikan aktiviti sepanjang minggu ni dengan cara yang terbaik, yang dapat membantu anak tuan-tuan supaya dia seronok datang sekolah. Mungkin menteri kata kalau kita mengajar, budak-budak biasa relax kat rumah. Hari pertama dah stres, kedua dah stres. Mungkin strategi kali ini supaya murid dapat rasa seronok sangat bila datang sekolah. Di sekolah ni kita ada pelbagai benda lah. Kalau tuan-tuan dapat ada peluang untuk berpusing dalam kawasan sekolah, kita ada satu laman minda sihat. Ada satu tempat sebelah sana, sebelah belakang bangunan tu ada satu lorong laman minda sihat. Tempat tu agak cantik lah. Kalau tuan-tuan rasa nak bergambar dan sebagainya, ada ruang dan peluang, nanti tuan-tuan boleh pergi ke sana. Kalau tengok sebelah sini ada taman, dekat sebelah pintu RBT tu kita juga ada satu, kita dekorkan satu taman untuk memastikan pelajar kita suka berada di sekolah. Jadi berbagai lagi program yang kita nak rancang, tapi kekangan kita ialah keuangan lah. Ada sikit keuangan kita memang tak ada. Kalau tak ada tenaga guru yang buat kerja secara gotong royong, susah bagi kita. Jadi tahniahlah kepada guru-guru yang bertungkus lumus untuk menyediakan tempat-tempat yang menarik yang berada di sekolah kita. Okey, banyak saya tulis ni tapi panjang lagi ceritanya. Jadi saya rasa
Saya rasa cukup sampai di sini. Saya beri ruang kepada unit-unit lain untuk memberikan taklimat. Mungkin tuan-tuan selepas ini, selepas taklimat daripada Cik Zabidi, kemungkinan tuan-tuan akan dipecah, anak-anak ni akan diberi grup, anak-anak akan bersama dengan dengan guru-guru dalam kelas masing-masing. Sementara kita berikan sedikit taklimat kepada para ibu bapa. Saya rasa sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufik.
Perlu murid hadir ke sekolah sebelum 7.30 pagi. Ya. Dan waktu berbelajar-belajar kita 7.45 pagi. Tuan-tuan dan puan boleh hantar anak-anak melalui pintu kecil lah yang sebelah pintu besar tu. Ya. Ibu bapa tidak dibenarkan berada di hadapan pintu apa ni laluan itu sebab ia mungkin akan menghalang dan melintas rakan-rakan kita yang hantar anak-anak lah. Ya. Jadi letak anak itu hantar sejak lepas tu bawa kereta keluar daripada laluan itu. Okey. Murid keluar, waktu pulang, murid keluar dari kelas dah beratur menuju ke pintu pagar. Ibu bapa hanya dibenarkan menunggu di pintu utama saja. Ha? Mak tak payah jemput masuk dalam kawasan sekolah lah. Ibu perlu ke pejabat sekiranya ada kecemasan untuk mengawal pulang dan mencatat dalam buku keluar murid. Ya? Di pejabat sebab dapat kebenaran pentadbir sekolah lah. Anyway. Okey. Waktu rehat murid tahap 1 pukul 9.45 sehingga 10.05 minit, iaitu 10 minit. Ibu bapa diingatkan supaya memberi wang secukupnya kepada anak-anak. Ya? Murid-murid yang mendapat MT akan makan MT di kantin pada waktu rehat. Murid MT juga akan dibekalkan susu di bawah perugian susu sekolah. Ya? Murid MT automatik mendapat susu sekolah. Sini. Okey. Kehadiran murid direkod dalam sistem APDN sebelum pukul 9 pagi. Guru kelas akan ambil tindakan itu. Ya. Sekiranya anak tuan tak ada ke sekolah, tolong serahkan surat cuti kepada guru kelas lah untuk kita masukkan data dalam APDN. Okey. Pastikan anak-anak pakai topeng lebih baiklah semasa hari ke sekolah sebab COVID ini belum lagi reda. Memastikan ibu bapa mengambil mengantar anak-anak mengikut waktu persekolah yang tetapkan. Ibu bapa tidak benarkan bawa kenderaan masuk pasal sekolah. Ya. Kecuali ada kes-kes lah. Mohon kebenaran dengan penduduk jaga dan lapor ke pejabat. Suka sikit. Suka tak suka? Suka. 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 Saya suka teddy bear. Suka. Suka. Mantraiten tu. Boleh. Kasih aja pinjam buat review aja Triton. Triton ada tanduk. Ilah. Awak buat tu dalam pasku ni. Nak bawa saya pun kakak kita pergi tanpa dia. Okey. Ada satu nak cakap. Mbak. Jangan tipu-tipu. Okey. Lulus. Masuk IC je kan, macam biasa. Hmm.
dekat-dekat pukul 4 lah. 4 petang lah. Jalan jam tak gerak ke. Lentang. Tadi apa bulan ni? 18. 18 bulan 3. 2023. Jen tak bergerak. Gak pula sikit-sikit. Boleh pakai N lagi. Osak. CRV. Jen ke depan ni? Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan Parisan dan berkuasa penganjur yang telah membantu untuk mengadakan program pada hari ini. Itu yang standard depan yang belakang. Ini yang belakang. Berlumur tumpuk. Seterusnya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan yang main dia tu buat dulu. Jadi bila naik dia tetap perempuan juga. Jadi penjamah ni lagi dia sibuk tu sebab dia boleh datang kemah. Okay, rumah awak masih steady ke? Dah tak ambil kunci gym. Sarjan try contact terus Cikgu Husna. Sebabnya saya tahu iklannya tu tak pastilah dia tuition subjek apa tu. Sarjan direct ke Cikgu Husna lah ya. Okey, mantap. Terbaik. Steady. Hari sampai kau apa kat gym? Hari sampai kau apa? Kau baru nak masuk tergombak dari tadi jeng. Yo, mati oh. Okey, layan lu. Kau dekat tol, okey. Tergombak. Cik Wan direct ke Cikgu Husna tu ya, tuition tu. Steady. Saya bantu iklan je. Dia buat kat Marina Lestari tu, tempat tuition tu. Okay, terima. Saya baru sampai dekat Jalan Pahang. Nak pergi ke SKL sekejap. Lepas tu saya pergi sana, Subang. Sampai di hospital SKL dengan Abah Ipah Faiz ni. Faiz. Okay, Mai. Ni anak saudara Faiz. Faiz, tak doa lah kat geng. Dia kena cari, okay? Kalau tak, esok kita pergi KL lagi. Kita cari kat Maiden sekejap lagi, tengok. Ni, hotel KL je kat Maiden lagi. Syuik je tu, kedai syuik je tu. WhatsApp je. Bukan, lebih teruk dari itu. Tapi dia memang ada sakit jantung tu. Dia memang makan ubat sakit jantung. Dia? Berapa lama? Masa? Tau? Dari Rauk? Berapa tahun bila? Lama gila. 2018? 2018-2019 lah dia. Bukan? Darah tinggi. Okay. Kita akan pergi KL tengok Pak Eh lagi esok. Ali? Li? Sedap ke naik kereta ni, Li? Sedap. Dia sedap ke? Okay. Naik Hero kebesaran. Ada busu tak? Bau busu, Ali? Ni tak bau busuk ke kereta ni? Ali bagus. Aira bau busuk dah kereta ni? Dia macam orang. Tak busuk sebab main game. Tak busuk sebab main game. Okay guys. Like and share, subscribe. Saya sampai baru dapat parking. Akan melawat Pak Ih lagi. Main bola je nak. Lawan dengan Pak Raut. Boleh ya? Sampai hospital sekarang. Hospital parking. Takkan kaya ke? 2023 dan jam sampai terowong jam. Lepas tu dekat tu gombak sikit jam 50-50 jam. MRT tepi hospital ni. MRT lagi ni. Takkan pergi MRT. Lulus. Kasih lulus.
Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Besi ni. Besi di Kuala Lumpur. Tak agak gaya kat Kuala Lumpur. Jalan besi. Waktu saya kecil dulu saya tak mampu guys. Saya pergi KL. Naik bas, okey. Sekarang saya pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lagi. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bila saya pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, okey. Lemak. Lasak pula kereta ni. Takkan. Takkan kaya lagi. Cing. Kuala Lumpur, okey. Kuala Lumpur. Ya, aku kena bahan ke dengan aku setiap hari. Orang Faiz lagi. Tapi sekali tengok macam Faiz. Ya, kawan Faiz lagi. Tapi hampir tertukar ni. Dia penyelamat Faiz. Mantap. Mantap. Kita akan melawat Abang Faiz kita. Kereta hilang. Semua kereta tak ada. Kereta tak ada. Lari tu kan bawa balik. Parking sesat bertingkat-tingkat. Mencari hero. Hero dah jumpa. Kita akan gerak lagi. Hero steady. Sesat guys. Jom. Tak kejap. Hero Syarif naik-naik kereta tak ada lagi. Oh, mana nak reverse. Tenang ribu jiwa, biu awan indah, waktu jangan saja bunga dekat dia. Nyut koyak kata. Nyut, kenapa dia nyut? Nyut, nyut. Nyut. Repair bilik yang jalan jam pula. Tak bergerak lagi ha. Meter kosong lah yang lah repair bilik. Repair bilik baby, baby, baby. Mati kita. Sarai menyanyi dah tu. Kenapa, kenapa ku sayang padamu. Sungguh, sungguh rindu jiwaku. Jangan hembus, ya hembus kekal di hatiku. Haruskah ku menunggu ini? Dengarkah malam-malam sunyi. Ingat ni Sari, jalan ni kan tak jumpa parking. Parking hijau. Okey, parking hijau. Hijau banyak. Kita kan pergi sana tu tempat naik kereta. Ni boleh kot. Pendek pula dia. Ni boleh. Yang hujung. Besar sikit eh. Yang tu pendek. Tu pendek pula tak? Sama je tak? Sama je. Ya betul. Bangunan tu timbul tu. Ha. Yang situ ada pula. Nak sini. Ya. Sah ni. Sah. Okey, sengit lagi. Tak reti parking. Tak reti parking. Sengit. Sengit. Parkingnya sengit. Jadilah eh. Jom. Dah, jom. Lurus ke depan. Kita dekat E17. B3, E17. B3. Okey. Sama dengan Oyang. Di Pavilion. Oh, yang bawa RM18,000 shopping hari ni untuk bantuan banjir B3. Let's go. Oh, yang nak tengok voucher. Tengok keluar sini kan. Sini keluar kiri B3. Jom. Harry dia ada kat sini ke? Nyok aku rasa mengesal ke?
Nyut, 30 juta nyut. Aku dapat ngambu je ni. Okey, Syahri akan kaya. Okey, tengah Syahri. Kita nak pergi mana ni? Mana ni? Kapak 2M1. Satu tak betul. Nak pergi. Nak pergi. Dekat ni 3. Adidas ni kot. Tak sampai 5. Ribu jiwa di abad. Gak. Ini. Tenang. Mana kedai? Nampak seminggal dah. Oh no. Dia orang nak gerak dah. Jumpa di KL lagi. Okay? Nak gerak dah. Orang ni dia parking depan pancet tu ya. Ni semua geng-geng syariah ni. Hero syariah lagi. Okay? Hero syariah, hero kebesaran. Bawa Lamborghini. Bukan kaleng-kaleng lagi. Okay? Jalan jam. Oh, Ferrari lagi belakang. Ferrari Hero Share. Hero Share akan kaya ke 2023. Ho. Guys, aku baru jumpai motor. Rugi, kereta tu rugi tak boleh mencuri besi. Lawan, masuk ni kita lawan. Urut dia tak kuat. Berani. Hokkaido. Sebagai satu gerakan yang dipropori oleh Amerika dengan tujuan untuk meningkat kebebasan Arab Saudi dan juga rakan-rakan OPEC, negara-negara minyak, negara-negara pengeluar minyak yang kebanyakannya berada di belakang pengaruh Arab Saudi. Kemudian OPEC yang akan dijadikan oleh Amerika juga akan kedudukan minyak di Rusia. Langkah Amerika untuk bertindak sebagai polis. Pavilion. Tapi kita nak pusing, naik lift ke? Okay? Pergi pavilion. Okey. Licin. Sini tadi ya? Kita bawa tokek kita. Naik. Kita nak balik rauk daripada pavilion. Baru selesai bayar hutang. Wah, membayar 3-4 hari dah tak boleh berbayar. Wah, nenek nak naik payung. Jaga. Slowly. Oh, seksa. Nak beli alpat dengan apa? Belpaya tak mampu. Jaga. Kaki. Kita pakai dulu. Hero dulu. Alpat belpaya tak mampu. Thailand ada, okey? Si ada doa sikit, mau rezeki. Nak bawa nenek je ni lah. Bawa nenek, bawa mama, bawa mak mentua, pak mentua. Haa, berjalan. Bawa keluarga lah. Ya. Dan juga bawa hero Sare, hero Pavan ya. Hero Harry Pablo ni. Jalan. Dan yang berjuang untuk hero. Hero-hero pejuang, okey? Hahaha. Mahal kerauk. Yeah. Hello guys, this is my friend. I love her so much. He who makes my world as if everything is fine. He is the only person who is always there for me after my parents. He is my second home. I'm so lucky to meet him. Okey, terima. Tak ada arah lah kita. Sunyi. Naya kita tidur lah, UMNO. Eh.
bentung 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 bentong bentong bentong. Okay, okay, kau hantar bini kau sekejap. Kau ambil lah, kita ambil cermin. Okay, boleh ambil mesin basuh dengan peti air terus lah. Tanjung putus. Esok pagi boleh jual sama uncle. Okay, Roger, berita terima. Bilut, sempang bilut. Bilut. Kena hantar nenek sama mama je, hantar chef balik. Ambil Amsha je, nak kutip cermin belakang kedai boba tea. Ha? Ada apa ni, mama punya rumah ni? Ui, ada pintu gerbang sekarang. Ayah, ada pintu gerbang. Sampai taman kemajuan. Taman kemajuan. Pasal lampu depan nampak nenek. Handphone yang dia salah tak ambil. Sampai rumah mama Roger. Standby. Baru sampai rau. Ada mana Abang Mi? Orang pun dah dekat KL dah ni. Orang pun tak tahu entah kat mana. Kita orang kat Bukit Bintang. Takkan kaya ke dekat KL? Kau akan mengesal. Okay, bye. Yang ni panjang tak lepas. Esok kita repeat, okay? Oh, yang ni lepas dah. Ni tak lepas. Ini lepas. Oh, pecah. Mantap. Mari kita pergi cek kotak. Cek kotak ni. Tak boleh tindih ya. Mari.